Dan berikutnya, ratusan santri Pondok Pesantren Al-Fath di Kota Sukabumi Selasa sore menggelar mengaji on the street. Membaca Al-Quran di tengah keramaian ini dilakukan untuk memupuk gerakan membaca Al-Quran sekaligus menunggu datangnya berbuka puasa. Ratusan santri Pondok Pesantren Al-Fath secara bersamaan membaca satu juz ayat Al-Quran di halaman kantor Balai Kota Sukabumi Selasa sore. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki moral dan menambah ketakwaan para santri di bulan suci Ramadan, serta untuk mengajak masyarakat membaca Al-Quran setiap hari. Ngaji on the street ini dilakukan di berbagai titik, dari pukul 4 sore hingga menjelang berbuka puasa. Surat juz 30 sama juz dibagi-bagi. Ya, ada yang dari, pokoknya satu hari itu 30 menit itu 30 juz. Dalam 30 menit itu 30 juz. Ya. Emang ini sering dilakukan setiap bulan Ramadan? Iya. Sering dilakukan. Para santri berharap dapat membumikan kembali membaca Al-Quran di kalangan Muslim. Ngaji on the street akan terus dilakukan para santri selama bulan Ramadan. Anji Aprianto melaporkan untuk NET.